MTS dan MSI. Narasumber kedua, Bapak Adityo Setia Nugroho, S.Com Bachelor Engineer. Narasumber ketiga, Bapak Aditya Putra Ramadan, ST, alumni S1 Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Narasumber keempat, Bapak Renard Arya Kusuma, Bachelor Engineer, untuk dapat menempati tempat pembicara yang telah disediakan. Selanjutnya, selama prosesi pemaparan materi dan tanya jawab, saya serahkan kepada moderator pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, bagaimana dunia maya masuk ke dalam dunia nyata? Itu augmented reality. Sedangkan kalau VR itu apa? VR itu lebih kepada dunia nyata yang dibawa ke dalam dunia maya. Jadi kita berada di dalam dunia maya, tetapi seolah-olah menjadi nyata. Persepsi kita menjadi nyata. Lalu belakangan ini kita juga dapat interaksi-interaksi baru berupa touch screen yang ada di HP kita, juga bisa voice, comment, dan juga ada speaker yang dimana kita bisa berinteraksi suara dari dunia digital. Tapi semua itu masih di belakang layar dan kita belum bisa merasakan itu ada di sekitar kita. Nah, kalau tadi Mas Adit ketangkap segalitik, saya mungkin lebih ke yang ada lebih murahnya kali ya, kita pakai device biasa. Lebih ke augmented reality. Kenapa augmented reality? Karena augmented reality juga gak kalah sih sama mixed reality. Walaupun mixed reality adalah pengembangan dari augmented reality. Nah, berbicara soal industri 4.0, sebetulnya sih banyak banget sih manfaatnya antara augmented reality walaupun tidak sebagus mixed reality. Augmented reality sendiri juga bisa menerima data-data yang dari mixed reality tadi, kayak misalkan kita sharing view segala macam, dan itu memang bisa benar-benar digunakan.